Lingkup kecil dan sekitar rencana pembangunan nanti apa itu memang masalah sumber ramai. Misalnya kena itu apa? Lain masalah panyu nih, main. Ah, terima kasih pending ya. Iko saya dengan diri gue yang ini kok aku. Saya ini pun di. Ono di bunter kanan, bunter ini. Ono ring ini kok. Aku oleh kan tanggung aku ono di IPA. Ngatur petangan banyu. Tapi ya tapi itu toh nanti aku kan cuma itu terutama panjangnya menawa aku leren saya kena ane sing mati sing nulis semua narona sing nulis semua nak pecu oh di sini ane sing rumah jadi pak wi aku tapi dia ni ku nang pamong sing tua ku gua mau kata sing karapan panjang kok seret panjang mutan tapi keroyokan kejaran kumpulkan dari wong kene kumpulkan kerja bakti ya iku tumpengan wes mari selamat tiba harap tumpengan wes tempen di kono paling dekat lancar lah saya nak ngono ya iki ngomong gak iki yang gak es nak tapi terus asalnya gentong kan bentuknya kayak gentong awak wi iya lah bunder bunder tadi panjangnya jenenge iki nak ke rumah tadi itu nih panjang toko kono iki masalah itu ya iki masalah buntu ini tadi buku metu ngene-ngene tau tadi panjang itu bisa metu nih toko kono kaya lagi juga tadi saya barang-barang metu ini tapi saya mau iki di rumah mati otomatis panjang iki sebenarnya menjadi satu nanti di sini. Anda ni nak tiru, latihan tiru. Lah terus asale gentong, tahu? Ya ikut ya, lah gentong pola kan sumber gede di gunung. Tapi di rumah, di kantor di opo pun ngomong biar. Nah terus aku terus naik aku tak tanggung itu ingin di nambah wah. Tapi kan bentuk ingin nih Pak Wi ke gentong ini Pak Wi. Bunder. Ini. Persis ini Wi kok gentong aku ngincangnya sih. Iya. Angon bebek iku. Iya sama-sama ini. Anjir nih ke rumah tadi. Lagian ya ke rumah. Mang Merono banjir cari Pak Wi. Pak Merono banjir. Kok iso lewat muter kok iso. Lah ndak iso jane nek di rumah, Mas. Lah pian enak, masih liwat enak. Wong sak iki ya tenane. Ini nangan kurang ke desa. Nah, tadi saya kurang paham. Tadi saya kan bilang-bilang cepat itu. Sementing nang Pak Pak Desa ya. Masalah petani. Nah, bagi dia. Sama sih dikit ini karena aku saya kan saya nanggung petani. Cuma tambah sorong nanti. Oleh perangkat desa itu nak mangkang. Aku cari IPA. Pak Wi cerita nono sing ulo rilek tak iku lo Pak. Nah, Pak, iku ulo iwa. Iku Pak cari pun tak kira ulo. Iwa bunder, tapi rilek tak. Kaya iwa dodok misalnya, bunder kan bunder. Ya tuh kau baca SMP ku pada belakang. Ya melaku, rilek tak, ya terus mau. Ageng nih Pak. Dah nak gede, ya supaya tedok ngomongnya. Berarti tedok tempe mas, kok tempe kaya tempe gedeng yang rineto lindu nih pak melaku rineto kan dah wajib pangeran gak limun aja tak kati ya bu niku terakhir muncul kapan niku pak? Iwak ini nopo tiap Jumat lagi memang muncul. Oh, mboten ini ku zaman isingen. Oh, zaman riyen nggih. Zaman isingen. Hari jemualek gilek metu wae. Zaman isingen nggih tepat jemualek gilek panjene. Sing ngono panjene ora to, nopo jarene? Angker yo. Angker. Tapi lek sing ngrekso kaya pamong iku paham. Ya sering-sering dicelamet.
Berarti pun lami gini buat ini selamat ya? Tidak tahu selamat, tapi mungkin di barang ada sentar aku. Bahasa ini gini mas ya. Aku ngaku lo, ya nanti proyek barang ini. Masalah bahasa ini tapi. Tak terus nenang tau mas. Raka desa kejahapan itu di wilayah. Itu wilayah kini, wilayah memang di bu itu mas ya, karena no bu. Lani dulu aku memang wilayah Rejoso. Soalnya sawah-sawah wong Rejoso. Cuma kebutuhannya wong Kedumak. Kalau kita ngebiyen itu tetap. Berarti masuk Rejoso? Masuk Rejoso. Cuma kalau kita ngebiyen tetap tak berseni. Soalnya aku bawa ngombe ini aku. Kalau kasarnya ngombe aku. Itu nih milihnya tepuk kuning. Makanya ini kan wong Kedumak kan boleh lancar. Rasa ini udah mulai berangkat lagi. Contoh ditimbang. Iku masih riwayat ditimbangan iku sampai aku dikeroyok di pendopo di kertas. Terus kepikir ku riwayat tak kemaki. Terus sama aku ini. Masalah tam-tam dikin gara-gara banjir barang ini. Tak ditolong kan. Nanti gak lawang di tam ini nyakut nang singkong ya. Ono dam pengairan itu membuat ya aku melok mereknya cek nah kali lono pangan di sawah ini bahasa ini kata di persen ini ngocok itu di benar orang Kedumak lu memang di benar orang Kedumak tapi kamu nah, wilayah wilayah Rejoso yang tanggung jawab orang Kedumak aku tanda tangan cuman satu musim bayar mengwong Rejoso kamu kebutuhannya apa? Mbak antik kurang pasti nang aku. Mas Aiki kata aku bayar apa tiga. Tapi aku tetap kebijakan kamu mana ni sawak ini. Sawak ini sampai suami aku mikir. Lebih yang masih sawak yang kebarang aku mikir ini tapi tidak tahu kekurangan bang. Nah, mas Aiki yang mau di kasuran dia. Kalau dia tinggi, cuma dia kamu masuk ke di plan saya. Kudu mengetahui kepala desa itu oleh opon lah kan ngono ya seharusnya kan dilestarikan iya kamu saiki itu hubungan ini mampu tembak soalnya mengandung sejarah iya kata-kata itu masih ngomong panjangnya anu gini jadi kata aku yang ngomong pamungnya mati dan kita mati. Iku gen cerita tinggi lama suka jadi kami bagi diri. Sumbernya kurang gede. Terus sama ibu mas. Tapi aku masih mau nebang kan men yo. Orang balik banyu gak kesuwen. Dan nanya penggali tamen dikeruk-keruk. Tinggal ngangkat banyu masih di. Panjang tiga ngomong, panjang banyu api. Mungkin rezeki nih api. Ya rezeki nih. Panjang nih banyu api, belum masih banyak. Iku iso ngatasi sawah kamu nih. Tapi lah panjang nih kurang gede sumbernya metu nih. Tomo ketiba-ketiba nih. Ini selamat tinggi. Berarti si tanu ya, si jurusan istilah sumber si pokok itu. Oh iya. Ini cerita mas ya? Iya, cerita. Kuburan kesung, kok kesung ya? Kesung, iya. Lagi ku ada tembusan nih, saya tembusan tombol. Tahu nanti, kok kesung ada kuburan. Pas kenceng. Kenceng nang jurusan milihnya nolong, karena ketepok nih nanti. Nah, pas tempat. Terus dekat suku jurusan yang luar jalur itu mangkono beji sendang oh, sendang beji di kayam kayam itu nah, ikut tambahan ngapa banyu di kono karo banyu liyo adem di oh ikut jurusan nih nang sendang itu karo sendangnya ya mbak sampun mereka kapan itu ya ikut jurusan nih jurusan yang mereka gitu tong mas jane tong mas rono tapi luas luas jar roban mbo sapa lek ayo pangeran gawe rene tapi
Berarti dek kono itu tembusannya wis. Segoro pura itu kan. Dek segoro pura atas larangan. Kan liane kan kering kabeh. Nggih, tapi dek kono koyo ndut. Koyo ora. Kok ana iki lak ya, yo. Riyen niku terus enten sing tiang ilang. Ilang teng mriku niku. Pernah kejadian. Dek ngene lah. Tong-tong mos niku. Nggak tahu guruku cerita, cuma ceritanya itu bagaimana dengan suaminya itu. Lah cari anak kong ngarit ngapak bengang kono mendelep itu pak ceritanya cari terus kong kong ngutip bak bumi ini nggak paham aku lah itu lalai ulo uang perempuan ini kepingin warna ulo cuma lagi ya. Ini kena dul ini anu. Nek budi. Ya nek lembon. Iya. Wong lembon. Tapi meruk temen ta ono ulo. Sampai cuma lagi nek dulu kuwi ono tandurane tebu. Pancen arek wis biasa wis weruh masih weruh ya wis. Wis nali. Wis weruh. Mulai ku sumbaran kepingin weruh kuwi lho. Padahal ya nak mau pengen jin. Tadi akhirnya waktu mulai kodongnya tebu, biasa ngelak kodongnya tebunya nih ada itu. Tadi baru lo, tapi gue kira Pak Munai itu, jadi Munai itu kalau gue kelihatan di celu. Ini lah kayak gini dulu, ya nopo. Padahal di pinggirnya kodongnya tebu, dia enak nyengkrim. Ini enak nyengkrim. Tapi gak ganggu. Gak ganggu. Ulonnya ageng apa? Gede loh, numpuk. Melungker tawak gini. Melungker, kulo lah gede melungker itu. Lah enggak sih pasti matang. Ya akhirnya melayu, hanya nih wong sumbar wong kepingin waru. Di tono tamu nih waru melayu. Tapi cuma tamu. Cuma lagi. Ayo Pak Lamon ya Gus. Pak Lamon. Si PM ini gimana? Almarhum. Iku yo. Ya nawang lekok aku sing kenal. Alak. Iku tak jadi pengen. Tak main. Lu ada tak pikir bareng iku. Ini mesti ngomong kata, ada si PM. Yang di Tongmas kono kan? Kulon di Tongmas kan buk kan kulonnya. Karena namanya kok ini, terus nak gayam. Tapi kan dari gayam katingetan ini kan ulo. Tapi nak ganggu, tapi guyon ambil kunci. Ulo ya? Ulo ya pun ambil kunci. Nanti nak wani katanya. Nanti suwe-suwenya nih kok ngeyes. Jadi akhirnya tunggu bismillah. Muntah ini sampai jam luru nanya gini, kayak ngedar. Wes, kula iku lek panjenengan kula temen yo. Aja ganggu aku mulai sama pangan dhewe-dhewe. Yo ta mare dibuarakno ta ono nur sepeda motor. Mesine ta mati buang ati. Ya ndak wani nyapra. Akhire iso ngomong yo titi akem ngono wae dhewe-dhewe kan. Nyengkring-nyengkring iki sing. Ndak ono. Nah iku. Nanti ya kan ini yang cuman gini ya, nang aku ya kayak dulu masih nang semarmi bareng kayak dulu lah, metu dulu lah aku terus, nak ono aku cerita isu waduh aku mau tidang ulo ya, ini kucing kok cili nah berarti kan ngedang kok kayak kucing biasa ya kucing biasa lah ya enggak, aku maksudnya gede nih biasa kurang gede kuyang kalau ulo itu ini baik lho karena ulo kok sak mulu ke dini enak gelap nyekri kumpul kok disasak itu ya khawatir awak ya belai jadi meneng aja cuma gak boleh ke dini akhirnya mau diwacan apa-apa ya malah mau nyekri ini gak nyekri ngalo nyekri itu ya mana gak ada. Pokoknya ini pulau dan jatuh.
Kalau di sampean mari sendangi ngene beci. Nggih, sampun. Saulanan ya, Pak ya. Iya. Tambah ngapa banyu terus masih ngapa ya kuat terus tawon di gunung tangan di mene di kuat di ademe siji. Mbah itu. Ngademe siji. Soalnya itu tembusan. Tembusan apa umum? Lek tirose wau napa pring-pringan niku? Enten pring-pring gerumbul teng mrikane tonggo sing tirase nggih peribian gitu. Pring tanduran lek iku lek. Pring endi sing wae? Ketone lho. Dalanan pesu iku ta. Iya di sawah-sawah. Ana pentak Pak. Nang iki dul, iki dul. Ya sate. Ndek kuburan iku. Petani, petani. Petani kuburan. Berarti aku gak tau nang. Ya werone Thomas ya sik ciliane Robi iku piye? Mas wae iki piye nek sore-sore selamatan nek Thomas iku. Lah saiki lek nek sendang pancu lek cuma lagi tumpengan. Barang dek kono di rumah yo bersih. Di rumah pancen nek aku yo se melo ngoran iku melo ngretari. Cuman jeding ku wis ano di jero. Lah aku lo atus lan ana barengi dek. Baju jengedin. Lah iya jengedinan. Nah iso bebas nang. Baik dong Mas pancen nek di rumah. Boleh pilih nak ngono. Sak niki rungkut. Waduh saya tertutup yo. Tertutup. Memang para desa kurang paham. Ngene kuwi. Banyune butek sak niki. Lah jaman aku yo. Aku rono yo banyune bening koyo gentong yo milihne koyo kelicir-kelicir. Dadi teko lor kok iku ngidu, ngarmono iki turu. Dibur kene kan waru waran niku. Menawa bisa sing bisa nurus nang kandiku iki lho apa ni pedoman ya. Tapi pirang tahun aku iki. Gitu. Tak iki kira ta. Tapi apa sih sini? Sik tetep nyekel. Ini kok. Dadi saiki kok gak ono anu nek nek sawu. Kenapa? Kau tengok pengin gak iso, gak iso. Pian kan kau apa kampengan titik nuri? Oh, nanti yang tak titik kampengan tu. Aku merone wangin cengin ni nang sini. Alam aku nih jadi aku tu asih cuma itu asih atas mas. Lo iyo. Nanti begitu ini atas kalau ambil pekan timbal. Oh, nasi murni. Nanti sumber di kono itu mangi banter dikini lagi di rumah ndak banter soalnya kini banter aku ini pencet nih ngake di rumah kak nanti kayak lemah di kono itu ya seperti kayak lemah di pampa ini kalau ya udah sengat ke sana sing jemen tapi sampai saya ini banyu ini teko kono sama ya iya mampak tenu banyu ini anu nih kak Dewo, baik Dewo. Ya kayak sendang kan teko kono kabeh sawe. Sendang di rumah. Di rumah. Saya kira di sini oleh karena ini nggak kalem. Ngaku lah sama. Iya sih nih kalau mungkin kita di kerja mau ketemu. Pangan sesela adem. Gimana terusun ya Pak? Kian ni mana?